Nanggro Aceh Darussalam, Kota Serambi Makkah. Di provinsi paling utara Indonesia ini, syariat Islam tegak berdiri sebagai aturan pemerintahan dan pandu perilaku masyarakatnya. Waktu berganti, hingga kini Aceh tak pernah kekurangan perempuan-perempuan yang gigih berani, cerdik cendikia untuk memimpin dalam setiap sendi kehidupan. Sri Mulyani, dan dari sejak 25 tahun yang lalu mungkin ya bertugas di UIN Araniri sebagai salah seorang dosen, dan setahun terakhir bertugas di Pasca Sarjana sebagai direktur Pasca Sarjana UIN Araniri. Eka Sri Mulyani, perempuan Aceh yang berprestasi di bidang ilmu pengetahuan. Pada umur 37 tahun, gelar profesor pun berhasil ia raih. Gelar ini membuatnya dinobatkan sebagai profesor termuda di kampus UIN Araniri. Profesor Eka meneruskan tradisi perempuan-perempuan tangguh Aceh yang pernah menorehkan jejak kepemimpinan di bumi rencong. Dalam lini masa kehidupan masyarakat Aceh, sejak berabad-abad lalu kerajaan Islam di Aceh berkali-kali dipimpin oleh seorang sultanah. Sultan perempuan yang tak hanya memimpin berdasarkan garis keturunan, tapi juga mampu melahirkan gagasan dan kebijakan yang memajukan daerah yang ia pimpin. Dari Kesultanan Samudra Pasai hingga Kesultanan Aceh Darussalam, tak kurang dari 5 sultanah memimpin lebih dari 30 tahun lamanya. Jejak-jejak kejayaan tertulis dalam epitaf batu nisannya, kitab-kitab kuno, hingga uang-uang dirham yang menunjukkan kejayaan masa lalu. Kalau misalnya bicara kesultanan itu kan bicara sejarah ya. Dan dalam catatan sejarah kan memang tidak terbantahkan. Artinya memang secara kultur ruang untuk itu ada, gitu ya. Rekognisi untuk kepentingan perempuan ada. Kalau tidak ada kan tidak mungkin. Kalau dianggap kecelakaan sejarah pasti hanya sekali kan. Tapi kalau bisa berturut-turut sampai 4 kali itu wujud dari penerimaan. Sultanah pertama yang memimpin Bumi Nanggro Aceh Darussalam datang dari Kerajaan Islam Samudra Pasai. Dahulu, pusat Kerajaan Samudra Pasai letaknya tak jauh dari kota Loksemawe kini, tepatnya di Desa Beringin, Kecamatan Samudra Aceh Utara. Kesultanan Samudra Pasai berdiri sejak 1267 hingga 1521. Murah Silu menjadi raja pertama Kesultanan Samudra Pasai. Murah Silu pun bergelar Sultan Malik As-Saleh. Letak geografisnya yang strategis membuat Kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan tersibuk di Selat Malaka. Kini, sisa-sisa peninggalan Kerajaan Samudra Pasai masih dapat ditemukan di Desa Gampong Kuta Kereng, Kecamatan Samudra Aceh Utara. Salah satunya makam pemimpin Kerajaan Samudra Pasai ke-6, Sultanah Nahrasyah, sang sultan perempuan pertama Samudra Pasai.
Melacak kejayaan Samudra Pasai di bawah kuasa Sultanah Nahrasya bisa dengan meneliti epitaf di makam sang sultanah. Hal inilah yang dilakukan oleh Soekarno Putra dalam penelitiannya untuk CISAH, lembaga nirlaba yang menjadi pusat informasi kebudayaan Samudra Pasai sejak tahun 2010 lalu. Epitaf adalah tulisan singkat di batu nisan untuk mengenang dan menghormati orang yang dimakamkan tersebut. Nahrasya ini adalah seorang ratu yang dipertuan agung sebagaimana yang terpahat pada epitaf nisan beliau, yaitu Al-Malikah Al-Mu'azzamah. Beliau adalah keturunan keempat dari pendiri Kesultanan Sumatera Pasai, yaitu Al-Malik As-Salih, di mana nasab keturunan beliau terekam jelas pada epitaf pusara beliau itu sendiri, yang mana disebutkan ini adalah Nahrasya Rabakhsyah Khadiyu binti As-Sultan As-Sa'id As-Syahid Zainal Abidin bin Sultan Ahmad bin Sultan Muhammad bin Sultan Al-Malik As-Salih. Christian Snoek Hurgronje, orientalis dan juga penasihat pemerintah Hindia Belanda yang banyak mempelajari Islam dan budaya Aceh, kagum melihat nisan Sultanah Nahrasya. Kekagumannya itu ia tulis dalam bukunya Arabi en Usindi yang diterbitkan di Leiden pada 1907. Baik ditilik dari apa saja yang terpahat pada nisan beliau, semacam penggalan ayat-ayat suci Al-Quran yang begitu banyak. Ada surat Yasin 83 ayat, kemudian ada penggalan surat Ali Imran ayat ke-18, kemudian ada surat Al-Ahzab ayat 56, kemudian ada penggalan surat At-Taubah, dan ada beberapa penggalan surat dalam Al-Quran lainnya yang terpahat pada monumen beliau. Di samping itu juga terpahatkan relief kandil ataupun miskah sebanyak 16 kandil yang terpahat pada nisan beliau, mempunyai makna yang spesial pastinya. Ada asumsi bahwa ada 16 kerajaan ataupun negeri yang di bawah taklukannya ataupun di bawah naungannya masa beliau berkuasa. Terlebih dari itu, dari epitaf nisan pusaranya bisa kita ketahui bahwa beliau adalah seorang pemimpin ataupun seorang penguasa yang sangat pemurah, yaitu dengan gelar Rabakhsyah Khadiyu di ujung pangkal namanya. Ini adalah bahasa Persia yang ditabalkan untuk gelar kehormatan kepahlawanannya, yaitu seorang penguasa berhati pemurah. Sultanah Nahrasya menjadi pemimpin keenam kerajaan Samudra Pasai. Dia berhasil membawa Samudra Pasai ke masa kejayaan. Apabila kita merujuk penafsiran daripada surat Yasin dalam Al-Quran menjadi jantungnya Al-Quran, maka bisa kita analogikan bahwa Nahrasya ini adalah jantungnya Samudra Pasai. Masa Nahrasya ini masa yang paling dinamis, masa yang paling paripurna bisa kita katakan, dengan tokoh-tokoh yang hadir di sekitaran Nahrasya ini, tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, dan tidak ada kerutan di wajah dalam tanda kutip yang kita lihat daripada ekspresi seniman yang mengukir daripada nisan-nisan tokoh-tokoh yang hidup zaman Nahrasya ini sendiri. Meski mengalami era kejayaan dalam masa pemerintahan Sultanah Nahrasya, namun detail kisahnya belum terbaca secara utuh. Mungkin tantangan yang paling besar dan sangat diminati oleh para pengkaji dan sejarawan baik masa kini ataupun masa yang akan datang adalah kita sangat ingin mengetahui tentang bagaimana kondisi yang sangat absolut yang terjadi masa Samudra Pasai itu dengan kajian-kajian manuskrip ke depannya. Sultanah Tajul Alam khusus meminta kepada Syekh Abdul Rauf sebagai qadi untuk menyusun sebuah kitab hukum. Selain Sultanah Nahrasya, ada perempuan pemimpin Aceh lain yang tak kalah tangguh. Dia adalah Sultanah Syafiatuddin, Sultan perempuan pertama Kesultanan Aceh Darussalam. Namanya kini diabadikan menjadi nama beberapa jalan dan bangunan monumental di Banda Aceh.
Sultanah Syafiatuddin adalah pionir sultanah bagi Kesultanan Aceh Darussalam. Sudah Sultanah Syafiatuddin, Kesultanan Aceh Darussalam sempat dipimpin oleh 3 sultanah lain yang melanjutkan kepemimpinan Syafiatuddin. Syafiatuddin lahir dengan nama Putri Sri Alam pada tahun 1612. Dia adalah putri sulung Sultan Alaeddin Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah Sultan ke-12 Kesultanan Aceh Darussalam. Di bawah kepemimpinannya, Aceh sempat mengalami puncak gemilang perdagangan lada, komoditi utama Aceh. Tahun 1636, Sultan Iskandar Muda mangkat. Dia digantikan menantunya Sultan Iskandar Sani, suami dari Putri Sri Alam. Saat menjadi ratu, namanya pun bergelar Sri Ratu Syafiatuddin Tajul Alam. 5 tahun berkuasa, Sultan Iskandar Sani meninggal dunia. Tampuk kekuasaan Kesultanan Aceh pun dilanjutkan oleh sang istri. Sri Ratu pun menjadi Sultanah Aceh. Hermansyah Yahya, filolog di Universitas Islam Negeri Araniri, menganalisis lebih jauh naskah kuno dan hubungannya dengan kepemimpinan sultanah di bumi Serambi Mekah. Kita jika melihat ke beberapa sumber utama, sumber manuskrip atau naskah-naskah kuno, memang tentang kepemimpinan itu tidak disebutkan secara detail harus dipimpin oleh perempuan atau oleh laki-laki. Tapi yang fakta menarik bahwa saat Sultan Syafiatuddin, Sultanah Syafiatuddin itu naik tahta, itu pada periode Nuruddin Araniri menjadi Qadhi Malikul Adil atau Perdana Menteri. Salah seorang yang memiliki kekuasaan besar dan berpengaruh di dalam kerajaan Aceh. Nah, yang menariknya bahwa menunjukkan bahwa Nuruddin Araniri itu juga orang yang cukup fleksibel dan terbuka dengan mengizinkan sultanah menjadi mengizinkan Syafiatuddin menjadi seorang sultanah. Nah, ini menunjukkan keterbukaan, ada musyawarah, ada demokrasi pada masa sultanah itu sendiri. Pada masa pemerintahan Sultanah Syafiatuddin, keran ilmu pengetahuan dibuka lebar-lebar. Masa ini adalah masa paling produktif bagi para peneliti ilmuwan dan penulis Aceh. Kitab-kitab hukum dan ilmu pengetahuan pun banyak dihasilkan. Kesultanan Aceh Darussalam menjadi salah satu poros ilmu pengetahuan. Beberapa kitab yang dibuat sezaman pemerintahan Sultanah Syafiatuddin masih tersimpan di Museum Aceh. Karonisa, filolog Museum Aceh, menunjukkan beberapa manuskrip itu. Sebetulnya kalau naskah itu banyak. Cuman kita khususkan yang memang yang besarnya, yang dari karangan Syekh Abdul Rauf yang memang seorang kadi pada masa 4 orang sultanah tersebut. Makanya semua dari karangan dari Syekh Abdul Rauf itu bisa dirujuk ke masa 4 sultanah tersebut. Kalau Miratul Tulab ini membahas tentang kitab hukum, mulai dari fikih, ibadah, dan juga muamalah. Itu hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi Sultanah Tajul Alam khusus meminta kepada Syekh Abdul Rauf sebagai qadi untuk menyusun sebuah kitab hukum yang berlaku pada masa beliau. Kalau Tarjumul Mustafid ini dia khusus Al-Qur'an ataupun tafsir Al-Qur'an berbahasa Melayu yang bisa dikatakan tertua di Asia Tenggara. Tahun 1675, Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin meninggal. Sultanah Nurul Alam Naqiyatuddin Syah memimpin Kesultanan Aceh Darussalam. Sultanah Naqiyatuddin adalah putri dari bangsawan Kesultanan Aceh Malik Radian Syah. Naqiyatuddin resmi menjadi Sultanah Aceh Darussalam pada Oktober 1675.
Ia naik tahta dengan gelar Sri Ratu Nurul Alam Naqiyatuddin. Awal pemerintahannya tak berjalan mulus. Sultanah Naqiyatuddin harus menghadapi ancaman dari luar dan dalam negeri. Sultanah Naqiyatuddin pada masa itu mengubah Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh dan Adat Mukuta Alam. Hal ini dilakukan atas usulan dari Qadi Malikul Adil, Syekh Abdurrauf Syiah Kuala, dan disetujui oleh Balai Majelis Mahkamah Rakyat. Aceh dibentuk menjadi tiga federasi yang disebut Tiga Sagih. Sistem pemerintahan Kerajaan Aceh ini seperti halnya dengan otonomi daerah hari ini. Hal ini mampu meredam gejolak yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan. Namun, 3 tahun setelah bertahta, Sultanah Naqiyatuddin mangkat pada 1678. Kesetaraan gender yang kita gembur-gemburkan sekarang sudah lewat di Aceh itu. Sudah menjadi hal biasa. Masa Kesultanan Aceh Darussalam, ulama memegang peranan penting dalam pemerintahan. Mereka bergelar Qadi Malikul Adil yang setara dengan peradilan tertinggi. Mereka bertugas memberikan fatwa dan penasehat Sultan. Pada abad 17 ada 2 kadi yang tersohor. Mereka adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan Syekh Abdurrauf As-Singkil atau Tengku Syah Kuala. Syekh Nuruddin Ar-Raniri menjabat sebagai kadi semasa kekuasaan Sultan Iskandar Sani. Tengku Syah Kuala menjabat sebagai kadi semasa kekuasaan Sultanah Safiyatuddin hingga tutup usia pada tahun 1693. Mereka menciptakan fatwa-fatwa yang syarat landasan demokrasi. Kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan menjadi satu landasan yang menguatkan fatwa mereka, termasuk mengizinkan perempuan menjadi sultanah. Jika merujuk kepada sejarah Aceh atau sejarah kerajaan Aceh Darussalam, itu kesetaraan gender yang kita gembur-gemburkan sekarang sudah lewat di Aceh itu, sudah menjadi hal biasa. Dan itu dilakukan bukan hanya oleh orang-orang tertentu, tapi dengan pemahaman penuh. Bahkan di sini bukan hanya seorang pemimpin negarawan yang memilih, tapi juga para agamawan atau para ilmuwan dan ulama. Pada tahun 1678, Sultanah Zakiyatuddin menggantikan Sultanah Naqiyatuddin. Sultanah Zakiyatuddin lahir dengan nama Putri Raja Setia binti Sultan Muhammad Syah. Setelah naik tahta, ia mendapat gelar Paduka Sri Sultanah Inayat Syah Berdaulat Zil Allah Fir Alam. Dia menjadi sultanah ketiga yang memimpin Kesultanan Aceh Darussalam selama 10 tahun. Dia dikenal sebagai ratu yang tegas. Bentuk ketegasannya terlihat saat bangsa Eropa datang dan minta izin untuk mendirikan kantor perwakilan dagang berbentuk benteng di wilayah Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan Inayat Syah menolaknya. Sultanah keempat Zainatuddin Kemalat Syah, dia berasal dari keluarga Sultan Aceh. Menurut sejarawan Rusdi Sufi, ada data yang menyatakan bahwa Kemalat Syah adalah anak angkat dari Sultanah Syafiatuddin dan ada pula yang menyebutkan bahwa dia adik dari Sultanah Zakiyatuddin. Dia melakukan kerjasama di bidang perdagangan dengan bangsa Perancis dan Kongsi Dagang Inggris EIC pada tahun 1695.
Sultanah Zainatuddin mengizinkan Prancis dan EIJ mendirikan kantor dagangnya di Aceh. Pada era kepemimpinan Sultanah Zainatuddin, dia juga mengeluarkan mata uang emas atau dirham. Dirham ini masih tersimpan di Museum Aceh. Sepanjang kepemimpinan Sultanah, dirham Kesultanan Aceh Darussalam berukuran lebih besar dibandingkan semasa dipimpin Sultan sebelum dan sesudahnya. Masa beliau juga beliau mengambil tindakan untuk mengambil ataupun meleburkan dirham-dirham yang sebelum masa beliau untuk dicetak menjadi masa Sultan Syafiatuddin. Dan dari ukurannya memang kalau kita lihat agak lebih besar daripada sebelumnya, terutama kalau dari Samudra Pasai lebih kecil, sedangkan yang sebelum Sultanah di Kerajaan Aceh Darussalam itu juga agak-agak lebih kecil. Kepemimpinan Sultanah Zainatuddin dipenuhi dengan intrik politik di dalam Kesultanan Aceh. Kelompok bangsawan Aceh tidak menginginkan perempuan memimpin. Menurut kelompok bangsawan, Islam melarang perempuan menjadi pemimpin. Dengan segala daya upaya, mereka mencoba melengserkan Kemal Aceh. Puncaknya, kelompok bangsawan meminta fatwa ke Makkah terkait hukum perempuan menjadi pemimpin. Fatwa tersebut menjelaskan perempuan haram hukumnya menjadi pemimpin. Munculnya fatwa tersebut kemudian memicu perdebatan yang berimbas pada kemerosotan politik Kesultanan Aceh. Akhirnya, Sultanah Zainatuddin dilengserkan dari jabatan karena suksesi pada Oktober 1699. Meski tampu kekuasaan Sultanah berhenti pada Sultanah Zainatuddin Kemal Aceh, namun tak menghentikan semangat perempuan di bumi Serambi Makkah. Pada era selanjutnya, perempuan Aceh terus memimpin di segala bidang, termasuk Eka Sri Mulyani. Satu-satunya kan kita semua punya tugas untuk membawa kebaikan, melakukan perubahan. Aspek pemimpinan itu pada level yang sangat mikro sekalipun itu bisa muncul inisiatif-inisiatif yang diambil, menggerakkan masyarakat. Seorang guru kan juga punya aspek leadership. Jadi be a leader, jadilah pemimpin.